Profesor Dr. Dr. Randus Jenner Hasugian MSI, lahir di Dolok Sanggul pada 22 November tahun 1959. Jabatan akademik sebagai guru besar. Istri Inang Doktoranda Theodora Sinaga MPD. Riwayat pendidikan. Berikut adalah pengalaman jabatan dari Profesor Dr. Dr. Randus Jenner Hasugian MSI. Profesor Dr. Marlon Sihombing MA, lahir di Sidikalang pada 16 Agustus tahun 1959. Jabatan akademik sebagai guru besar. Istri Inang Ernawati Debora Borsmanjuntak Esos. Riwayat pendidikan. Berikut adalah pengalaman jabatan dari Profesor Dr. Marlon Sihombing MA. Dr. Adolfina Elizabeth Kuamesak MTH MHum, lahir di Kupang pada 15 Juli tahun 1964. Jabatan akademik sebagai dosen tetap STT Paulus Medan, Direktur Pascasarjana STT Paulus Medan. Pengalaman jabatan beliau. Berikut adalah bidang ilmu yang dikuasai oleh Ibu Adolfina. Baik pemirsa, kalau kita simak tadi CV ketiga narasumber kita, memang Tuhan memberi hal yang lebih kepada ketiga narasumber kita. Dan saat ini gereja kita sangat bersuka cita atas kehadiran mereka bertiga. Mari kita sapa mereka satu persatu. Luar biasa kehadiran Bapak, Ibu dalam pertemuan kita saat ini. Dan selamat datang kepada Bapak Profesor Marlon Sihombing. Itu juga Ibu, ya, ini sering disebut Mader, Dr. Adolfina. Ya, Dr. Adolfina. Dan begitu juga Bapak Profesor Jenner Hasugian. Selamat datang Pak. Nah, dalam hal bagaimana CV yang kita simak tadi hal yang luar biasa, ini kita kategorikan adanya iman dan akal budi. Tonal leader adalah pesan dari pemimpin bersama kita saat ini, mereka adalah para pemimpin. Untuk itu, untuk lebih dalam lagi, kita akan bertanya, berbincang dan menginspirasi tentunya bagi pemirsa semua ya. Nah, pertama kepada Ibu Dr. Adolfina. Ini jauh-jauh dari Pulau Rote datang ke Medan. Ibu sebagai istri seorang pater dan di gereja Ortodoks. Nah, ini barangkali kami mau tahu dulu, memang sudah dari kecil Ibu Ortodoks bersama Pater atau ada pengalaman sejarah perjumpaan dengan Ortodoks? Itu bagaimana Bu? Baik, terima kasih Amang. Pertama-tama saya berterima kasih untuk memberikan kesempatan untuk berbicara di Tonal Leader yang diinisiasi oleh Bapak Amang Pendeta Sihotang, ya, berbicara tentang Ortodoks. Sebenarnya kita seluruh orang Kristen khususnya di Indonesia atau berbagai kalangan itu asing
kita berbicara tentang tahun 80-an. Saya sendiri juga produk dari Sekolah Tinggi Teologi Injili, berlatar belakang Lutheran, ya, asli dari nenek moyang saya. Saya keturunan ketiga Kristen di keluarga, tapi untuk Ortodoks ini hasil dari proses belajar, khususnya sejarah gereja. Waktu itu kebetulan saya dengan suami beda letting di Jogja, Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia, STII, kala itu dibilang seminar. Lalu melalui literatur belajar sejarah gereja, kami menemukan tentang hulunya kekristenan itu seperti apa. Lalu kebetulan ada teman yang punya abang, masnya, orang Jawa mas ya, itu sudah lebih duluan mengenal tentang Ortodoks, gereja Ortodoks. Lalu kami diberikan pencerahan-pencerahan. Kami sendiri waktu menikah juga menikah di gereja Muria pada waktu itu di Depok ya. Jadi pengalamannya terlalu banyak, tapi saya pikir itu kesaksian pribadi yang akan panjang lebar. Singkatnya adalah bahwa melalui literatur, penyelidikan kepada literatur, kami bertemu dengan gereja Ortodoks. Kami pikir gereja yang ada di dalam Perjanjian Baru itu sudah sampai di situ saja. Ternyata masih ada kesinambungan sejarah. Kebetulan saya paling suka dengan sejarah, jadi belajar demikian. Lalu akhirnya kami berkomitmen sampai pada waktu di mana kami punya kesempatan untuk studi pasca sarjana S2 magister kami di Tesalonika Yunani, dan dari situlah kami punya komitmen untuk membawa ortodoksia itu ke tanah air sendiri. Demikian, Pak. Hebat sekali, satu perjalanan dari Asia ke Eropa itu karena ortodoks, hal yang luar biasa. Saya berpaling dulu kepada Bapak Profesor Marlon Sihombing. Ini Bapak ini adalah penggagas dan memang dunia akademisnya luar biasa, dan dia di administrasi publik. Jadi kita mau tanya dulu ya, apakah sudah mulai kecil hal itu sudah dipandang ingin digali lebih dalam sampai menjadi seorang profesor. Bapak Profesor Marlon Sihombing, apakah memang Bapak sudah meminati sejak kecil tentang administrasi publik ini? Karena ajang Bapak di dunia pemerintahan, dunia politik, ya memang enggak main-main. Menjadi sesuatu hal yang diundang dalam acara panelis dan yang lainnya. Itu gimana, Amang? Baik, terima kasih Amang Pendeta kami yang kami hormati. Demikian juga kolega panelis Inang sama Amang Prof yang bisa kita duduk bersama dalam diskusi kecil ini di ruang gereja yang kita cinta ini. Sehubungan dengan pertanyaan Amang tadi, apakah saya memang sudah merencanakan sejak kecil hendak memahami ataupun untuk menggeluti ilmu yang berhubungan tentang politik, khususnya administrasi publik. Saya kira memang terus terang sejak SMP saya sudah terpengaruh dengan sosok seorang camat. Jadi di pikiran saya itu bagaimana nanti saya kelak bisa menjadi camat. Saya sangat tertarik dengan seragamnya pada waktu itu dan kantornya dia yang katakanlah berkuasa dekat dengan masyarakat. Nah, akan tetapi SMA saya bukan sosial tapi eksakta. Namanya dulu Paspal, pasti alam. Nah, akan tetapi berkat Tuhan barangkali menggiring
ke doa ataupun cita-cita saya, sehingga saya mencoba testing di APDN pada waktu itu. Dan saya sebetulnya dengan keinginan itu telah mempersiapkan banyak bagaimana supaya dapat lulus pada proses testing tersebut. Nah, akan tetapi ketika saya diukur tingginya, rupanya kurang apa? Kurang tingginya. Jadi akhirnya saya tidak bisa masuk karena minimal 160, saya tidak sampai 160 pada waktu itu. Nah, tapi Tuhan membuka jalan kepada saya tahun 1980. USU membuka visipol. USU membuka visipol di mana sebelumnya saya sudah di Fakultas Ekonomi 79. Nah, saking menggebu-gebunya saya melihat program studi yang baru itu, yang saya sangat cita-citakan itu, bisa dibilang separuh waktu dalam waktu belajar saya itu saya sisihkan untuk bagaimana supaya masuk di visipol dengan jurusan administrasi negara pada saat itu. Dan tiba saatnya saya tes dan memang nilai saya pun luar biasa masuk di program studi yang saya inginkan. Dan saya karena sudah rasanya rugi kalau meninggalkan ekonomi, tapi ini visipol sudah saya peroleh, terpaksa saya coba tarik dua, walaupun orang tua pada waktu itu tidak setuju. Kau sok jago kau, katanya, satu pun gak dapat nanti, katanya. Tapi saya diam-diam, rupanya di tahun pertama di visipol, tahun kedua ekonomi juga jalan seperti itu. Dan di tingkat tiga kami ada persiapan untuk beasiswa, serta ada tawaran sesdilu pada waktu itu dari Kementerian Luar Negeri, saya termasuk. Nah, tapi dekan kami itu Profesor Adam Nasution, ya kebetulan sangat dekat dengan saya tidak tahu ada apa, dia memanggil saya, kau nggak usah masuk situ. Apa cita-cita merupanya ke sesdilu, ke luar negeri kan, katanya. Salah satu, Pak, saya bilang, kau jadi dosen, kemana-mana pun kau bisa bebas nanti. Jadi kau dosen saja, nanti saya rekomendasi. Itulah dasarnya Bapak Ibu, sehingga saya sudah asisten dosen pada semester 7. Di situ saya sudah mengajar ke bawah, dan di semester 9 saya sudah mengajar di kelas saya. Itu makanya hampir semua mahasiswa di visipol itu murid saya. Karena semester 9 kebetulan saya asistennya daripada Dr. Andus JWJ Bua. Beliau itu dulu adalah sekwan DPRD Provinsi Sumatera Utara, anggota DPR, utusan daerah, sangat sibuk. Dan beliau ini pun sangat senang dengan saya, mengangkat saya jadi asistennya dan mempercayakan. Nah, jadi saya coba juga beranikan mengajar di hadapan teman-teman saya. Inilah kira-kira memang latar belakang saya, dan saya kembangkan itu secara linear di Gajah Mada. Demikian juga di S3-nya saya ambil spesial minor saya itu di otonomi daerah. Demikian apa yang bisa saya jelaskan ringkas tentang pengalaman hidup saya. Terima kasih. Hebat sekali. Nah, artinya sesuatu yang kita minati perlu
kita sendiri sebagai sumber yang utama untuk penggagas atas ide kita sendiri. Nah. Atau mungkin bisa saya tambah sedikit lagi, Amal. Jadi cita-cita tadi yang mau jadi APDN untuk menjadi camat tadi, karena ilmunya adalah memang administrasi publik. Pada waktu itu, karena saya alumni pertama, saya sudah ikut mengajar di APDN. Ya, jadi saya sudah ikut pada waktu itu dengan senior-senior saya, dosen-dosen saya mengajar di APDN, termasuk juga karena mereka ini kan sarjana muda tamat dari APDN. Jadi ada barangkali kebijakan wajib harus S1. Nah, ketika ada wajib S1, saya sudah ketua jurusan di administrasi publik di USU, menjadi ketua jurusan mereka ini semua gitu. Jadi kan lebih hebat saya daripada itu. Itulah puji Tuhan. Ya, kebaikan Tuhan kepada saya hanya bercita-cita mau jadi APDN tapi bisa menjadi dosen APDN. Makasih, Bang. Jadi tadinya kepingin sebagai katakanlah dididik di APDN waktu itu ya. Tetapi Tuhan menunjukkan hal yang lebih dari situ. Dan dalam keluarga memang helanya justru tambatan dari IPDN seperti itu ya. Ada yang luar biasa. Nah, kita juga akan sampai kepada Bapak Profesor Sonder Hasgian dan kita akan berbincang juga kepada Bapak ini. Bapak Sonder Hasgian, ya Pak, GKPI Padang Bulan secara khusus mengucapkan selamat sudah dilantik menjadi profesor. Dan SK-nya tertanggal 1 Desember 2021. Hal yang luar biasa. Dan Bapak meminati di dalam bidang ilmu budaya. Nah, jadi apakah juga masa kecil Bapak sudah merancang tentang budaya kita ini akan bagaimana dan akan dicetuskan secara akademis, menggali lebih dalam. Itu kira-kira gimana Pak Sonder atau seiring dengan perjalanan waktu menemukan yang terbaik? Terima kasih Amang Pendeta, Amang Prof. Si Ombing dan Ibu di sini. Sebenarnya tidak pernah terpikirkan. Jadi semula saya bercita-cita menjadi seorang ahli hukum. Ketika saya SMA, saya pernah juara menghafal Undang-Undang Dasar 45, 16 bab, 37 pasal, 4 peralihan itu dalam kepala. Jadi bisa diucapkan berliturgi. Jadi pingin saya seperti itu. Tetapi orang tua saya, seorang guru SD, pingin saya jadi guru. Ini persoalan, terjadilah konflik. Dia bilang jadi guru. Tapi akhirnya cita-cita dia terkabul. Lalu setelah saya tamat SMA 77, saya hampir dipaksa harus masuk ke IKIP. Jadi saya masuk 78 di IKIP Medan, Pak. Saya ikuti demi kemauan orang tua. Masuklah saya di pendidikan. Nah, tahun 80 akhir, awal 81 saya tamat. Jadi saya mengajar di perguruan Katolik. Jadi banyak yang membangun saya di perguruan Katolik yang populer di Medan waktu itu. Diminta, jadi dicari. Yayasan itu mencari saya, masih orang Belanda. Ada Pater Mario, macam-macam dari Belanda meminta saya mengajar. Jadi enjoy saya di situ. Tapi batin saya menolak. Karena saya lihat orang tua guru SD itu susahnya luar biasa. Kami bersaudara ada 8 orang. Tidak bisa dia bergerak, berbuat apa-apa. Karena bagaimanalah penghasilan guru pada waktu itu. Nah, setelah saya guru di Medan, cita-cita saya ini terus berkuar-kuar untuk jadi ahli hukum sebenarnya. Tapi seiring dengan waktu, masa untuk tes ke perguruan tinggi
sampai di perguruan tinggi negeri tidak boleh lagi, sudah dibatasi dengan umur tadi. Akhirnya di Fakultas Ilmu Budaya waktu itu buka satu program studi baru yang tesnya tidak SNMPTN lokal, jadi tidak dibatasi umur. Itu di bidang library science dan informasi. Saya tes di sana, masuk. Nah waktu itu orang tua protes, loh kok balik lagi sekolah katanya. Ya gak apa-apa saya bilang. Pada zaman saya itu, tahun 81 saya sarjana muda, itu kan dulu sebelum sarjana, sarjana muda dulu Pak. Jadi saya punya ijazah sarjana muda pendidikan, mau lanjut ke S1 boleh. Loh kenapa gak dilanjutkan ke atas kalau ambil lain? Karena pada waktu itu kebutuhan guru di Indonesia luar biasa tinggi, asal lamar tes diterima. Saya gak mau. Jadi saya bilang kepada orang tua, ah, kalau saya masuk nanti guru dengan sarjana muda golongannya 2B. Kalau mau capai 3A, 2B ke 2C 4 tahun, 2C ke 2D 4 tahun, 2D ke 3A belum tentu 4 tahun, 12 tahun lebih bagus sekolah, saya bilang. Loh, kenapa enggak diambil yang lebih tinggi? Lanjutkan aja ke S1. Tapi tadi ini bergejolak, janganlah jadi guru, kira-kira begitu, Pak. Nah, hanya sering dengan waktu saya masuk ke prodi itu, saya tamat tahun 85. Karena saya alumni yang pertama di situ, ada dosen saya baru pulang, orang kita Padang sebenarnya, dari pulang dari Amerika, dia bilang ke saya, kamu jangan tinggalkan prodi ini. Maksud Bapak gimana? Jangan tinggalkan prodi ini, tinggal di sini. Lalu dia minta berkas-berkas saya. Dia bawa sendiri ke biro rektor, waktu itu rektor Pak AP Perlindungan. Jadi saya gak ada testing-testing itu Pak. Gak lama kemudian, dia juga tersepakat keluar saya jadi asisten ahli. Asisten lah, asisten golongan, wah jadi PNS, tetapi jadi guru. Jadi itulah kalau panggilan Tuhan, cita-cita orang tua gak bisa dihempang, terjadi dua. Berjalan itu satu tahun, aktivitas saya mengajar di perguruan tinggi, di sekolah swasta terganggu. Waktu saya di Katolik sudah diangkat guru tetap Katolik, padahal saya bukan Katolik Pak. Lalu ada pastor, waktu itu saya ingat Pastor Manalu, karena ibunya baru si Hotang, dia bilang, Tulang, keluarlah dari, mengundurkan dirilah dari guru tetap, tapi honor masih bisa, mulai lelega. Kenapa takut? Waktu saya menjadi guru, di situ tahun 80-an, gaji saya sudah 220 ribu. Datang PNS, golongan 3A, CPNS 80 ribu, 81 ribu. Jadi ini goncang ya, tahun 86 goncang, 86 saya masuk, 81 ribu. Lalu saya buat surat pengunduran diri, mau berhenti sebagai PNS. Sudah saya buat, karena CPNS kan 1 tahun. Lalu ini oleh orang tua diketahui, datang dia khusus, berhenti dari pegawai negeri. Iya, 81 ribu gaji, di sana sudah 200. Nah, jadi ada dua tokoh yang datang ke saya. Pertama orang tua, dia bilang, hanya PNS pun kamu udah senang kali aku, katanya. Waduh, itulah kata orang tua. Terus ada teman saya, Marga Sitohang, saya ingat ini si Jontar. Tulang, dia bilang, kebetulan asalnya dari Parilitan. Kalau Tulang bertahan di sini, kepala sekolah pun gak akan mungkin dapat. Kenapa? Tulang kan bukan Katolik. Nah, inilah yang mendorong. Jadi berkurung dengan waktu, akhirnya saya sadar, inilah kalau sudah orang tua minta jadi guru hanya bedanya gak guru seperti dia, jadi perguruan tinggi. Itulah faktor penyebabnya saya Pak jadi dosen, dan itu saya tekuni. Dan benar yang disebutkan oleh Pak Sitohang saya ke tadi, swasta ini suatu saat akan semakin surut, pemerintah akan semakin baik. Jadi memang dalam proses berikutnya, lama-kelamaan terjadi peningkatan penggajian di perguruan tinggi negeri, akhirnya bisa melampaui swasta. Jadi semula itulah Pak, perjalanan panjang. Jadi mengenai hukum itu sudah menjadi tertinggal, walaupun tetap saya minati.
tidak jadi ke sana. Karena dulu saya bertekad jangan di swasta, begitulah. Karena enggak mungkin sanggup orang tua, kira-kira begitu. Itulah perjalanannya, Mak. Terima kasih. Hebat sekali. Kalau Tuhan sudah memakai, apakah kita tahu sebelumnya atau proses perjalanan waktu, pasti kita akan menjadi bukan sebagai orang yang biasa saja. Kita sudah menyimak tadi, memang Profesor Marlon Sombing sejak kecil meminatinya, disediakan Tuhan. Ibu Adolfina tadi dalam proses perjalanan waktu untuk memiliki iman yang ortodoks juga hal yang luar biasa. Bapak Profesor Joner Hasugian tadi ya tidak tahu menahu soal ilmu budaya, tetapi dalam perjalanan waktu akan masuk ke sana. Tadinya ingin menjadi pakar hukum, tetapi tidak membatalkan bagaimana Tuhan memakainya. Ini sangat menarik, luar biasa. Tapi sejenak kita akan mendengar lagu pujian, karena di GKPI Padang bulan ini sepertinya Tuhan sudah memusatkan talent-talent yang luar biasa. Mari kita simak. Silakan minum dulu, Bang Enang. Sungguh
suaranya. Ini tetap menginspirasi para pemuda ya. Bagaimana keinginan, kerinduan bernyanyi. Itu gereja kita terbuka untuk kehadiran saudara. Nah sekarang kita akan melanjutkan terus perbincangan kita. Karena bagaimanapun intelektualitas kita, bagaimanapun kecerdasan itu, tapi tidak boleh lupa tentang spiritualitas. Tonal leader adalah pesan dari para pemimpin yang berbasis spiritualitas. Nah sekarang kita kepada ibu atau sering disebut mother ya, mother Dr. Adolfina. Ya. Jadi mother, karena ortodoks ini saya lihat sangat merawat tradisinya. Nilai-nilai rohaninya juga luar biasa. Nah, ibu juga dipakai di ortodoks, tetapi apakah peranan perempuan bisa naik menjadi imam? Dan ini juga kita akan menyambut Paskah. Nah, apakah tradisi ortodoks juga mengalami kekhususan? Karena Paskah memang adalah puncak pemberitaan yang dikatakan Paulus. Nah, bagaimana, Mader? Ya, terima kasih, Among Pendeta. Berbicara tentang spiritualitas itu memang wajib, karena manusia ini bukan terdiri dari badannya saja, tetapi spiritnya, jiwanya. Jadi kalau kita berbicara tentang dunia filosofi, ada ide, ada jiwa, ada spirit atau roh. Nah, justru ini menempati bagian yang terbesar di dalam dalam diri manusia itu sendiri. Badan ini akan rusak, tetapi yang kekal itu kan jiwa dan roh. Kita berkomunikasi dengan Allah itu juga melalui roh. Nah, jadi seharusnya yang terjadi di sini adalah perkara-perkara rohaniah itu, ya kalau spiritualitas itu, kerohanian itulah yang harus ditampakkan. Ya, harus ditampakkan, apalagi kita berbicara dalam konteks iman, konteks gereja. Saya pikir bar ortodoks maupun kalangan Kristen yang lain itu sama saja, karena kita punya dasar-dasar Alkitab. Ya, banyak ayat-ayat Alkitab yang berbicara tentang kerohanian, bahkan melulu saya pikir 90% itu berbicara tentang perkara rohania, karena itu yang akan tinggal kekal, seperti itu ya. Nah, dalam konteks untuk mendaratkan pertanyaannya Amang, ada dua hal di situ tentang perempuan, peranan perempuan. Memang itu sudah ada lapaknya, kalau kita bilang orang pasarannya lapaknya. Perempuan itu kurang lebih seperti adat Batak, Amang. Ya kan, kalau di dalam peradatan itu yang memegang ya, kunci dari berhasil atau berlangsungnya sebuah adat itu kan kaum laki-laki. Ini tidak berarti bahwa diskriminasi ya, tetapi memang sudah diatur sedemikian sehingga itu bisa berjalan dengan baik dalam satu konteks masyarakat. Demikian juga di dalam gereja. Bagi kami, bagi gereja ortodoks itu perempuan punya tempatnya tersendiri, tidak dilarang menjadi leader. Ya, tetapi kalau berbicara tentang hal yang sakramental, berbicara tentang keimaman, nah itu eksklusif terhadap laki-laki. Tidak berarti perempuan tidak bisa melayani. Saya menjadi ortodoks itu dari tahun 89, bahkan menjadi pelopor berdirinya ortodoks Indonesia. Tetapi saya tidak pernah merasa tersinggung kalau saya tidak pernah menjadi pendeta, karena 98% jalannya sebuah pelayanan itu justru saya bisa pegang. Misalnya kami itu lebih banyak kepada puji-pujian penyembahan. Nah ini berbicara tentang spiritualitas juga. Jadi kami bilang liturgi. Liturgi itu adalah pekerjaan antara imam pemimpin dengan umat. Bekerja bersama-sama. Nah ini justru 90% itu
pekerjaannya kami. Kalau bapak-bapak itu hanya berdoa litani, imam itu hanya doa litani, sementara membaca, memuji Tuhan itu lebih banyak kepada kami sebagai kaum awam. Dan disitulah kedudukan wanita di situ, dan banyak lahan-lahan atau banyak bidang yang bisa ditangani oleh wanita. Jadi kita tidak perlu berdemo bahwa kenapa saya tidak bisa jadi pendeta. Itu bukan, inilah spiritualitasnya di situ, bahwa saya punya tahu posisi saya, bapak-bapak punya tahu posisi bapak-bapak. Ya, tidak semua juga kaum lelaki bisa jadi imam, tidak semua juga kaum lelaki Batak jadi raja adat, gitu kan? Itu ininya di situ. Jadi tidak, perempuan sudah tutup kemungkinan, sudah tidak ada lagi didiskusikan karena sudah 2000 tahun yang lalu semenjak ada kekristenan tidak ada perempuan yang ditabiskan menjadi imam seperti itu ya. Bahkan Bunda Maria sendiri pun juga tidak pernah diangkat oleh anaknya menjadi rasul, tetapi ada banyak para wanita yang bertobat melayani Yesus, tetapi pelayanan sosial, menyediakan kebutuhan-kebutuhan Yesus, dan itu kita harus legowo di situ. Tidak boleh kita merampas lapaknya lelaki, begitu juga laki-laki tidak boleh merampas lapaknya perempuan. Jadi saya pikir itu sangat natural ya, Tuhan menjadikan semua itu dengan posisi masing-masing. Nah itu yang hal yang kedua. Pertanyaan Amang yang ketiga itu adalah tentang persiapan kami di dalam masa Paskah. Kami mengenal ada namanya Prapaskah. Nah, Prapaskah ini 40 hari ke depan, dan kami ini ya, hampir mirip kita semua kekristenan tahun ini, tetapi hanya ada perbedaan mungkin lebih duluan gereja barat merayakan Paskah tahun ini daripada kami gereja timur. Ya, gereja timur ya termasuk gereja ortodoks ya. Nah, mengapa demikian itu ada kalendarnya yang nanti bidang yang lain untuk kita diskusikan. Nah, masa Prapaskah ini adalah masa pertama yang dilakukan adalah masa puasa menyambut Paskah Agung. Nah, kemudian apa yang dilakukan pertanyaannya di dalam masa Prapaskah 40 hari ini adalah puasa, tetapi puasa yang seperti apa? Puasanya pun rating-ratingnya ada. Ada yang memang puasa ketat, dia tidak makan dan minum, hanya cuman nanti puasanya buka pagi, nanti malam baru dia buka begitu ya. Tetapi yang umumnya itu ada yang mendasar hakikatnya itu adalah pantangan terhadap produk makanan dari hewani. Produk makanan hewani, termasuk susu kambing atau susu macam-macam, daging, termasuk juga ikan. Ya, dan kita dalam 40 hari ini kita seperti vegetarian, tetapi vegetarian yang disengaja gitu. Untuk apa? Untuk memberikan kesempatan bagi jiwa merasakan kenikmatan rohani selama masa Prapaskah, karena puncaknya itu adalah pada Paskah. Gitu ya, pada Paskah. Nah, kenapa harus puasa? Bukan menyiksa diri. Jadi ada salah baru bahwa spiritualitas itu harus menyiksa diri. Tidak. Spiritualitas itu adalah latihan untuk menemukan kehendak Allah. Ya, menginstal kehendak Allah di dalam diri kita. Sehingga yang keluar dari perilaku kita, yang keluar dari pikiran bicara kita itu adalah kehendak Allah. Itu sasaran kita. Jadi perlu latihan. Ya, makanya di dalam Paulus bilang bahwa latihan badani itu terbatas, perlu latihan-latihan rohani. Jadi sebenarnya puasa itu adalah latihan rohani dengan mereduce makanan, mempantangkan makanan tertentu. Kan daging itu kan enak kan, Amang, bayangkan 40 hari harus makan sayur-sayuran bagus, tempe tahu bisa juga jadi asam urat kan. Tetapi bukan di situ, adalah bahwa kita segala yang enak, enjoy hidup ini harus kita kurangi untuk memberikan batasan terhadap kebutuhan tubuh kita, dan memberikan kesempatan besar bagi jiwa yaitu melalui doa, mengingat Allah ketika kita lapar, memuji Tuhan dalam setiap itu, bagian-bagian dari spiritualitas, latihan spiritualitas. Jadi di Ortodoks kami punya kesempatan banyak untuk exercise ya, latihan-latihan rohani itu setiap tahun itu terjadwal.
Begitu juga nanti dengan menjelang Natal juga demikian. Tetapi puasa yang paling besar itu di situ. Bahkan kalau kalender Ortodoks, kita berbicara tentang kalender gereja, ada, kita kan punya 356 hari misalnya ya. Nah, 200 lebih itu adalah hari berpuasa. Itu sudah diatur oleh gereja. Tinggal siapa mau mengikutinya, silakan. Gereja punya sarana untuk itu. Jadi sekali lagi, sarana untuk latihan-latihan rohani. Nah, yang kami lakukan sekarang di gereja seperti itu. Gereja Ortodoks seperti itu. Dan itu bukan hal yang baru. Dan itu sudah beribu-ribu tahun yang lampau. Itu diguluti, diciptakan, dirumuskan oleh gereja untuk kita mengikutinya saja. Nah, jadi doa, berpuasa, memuji Tuhan. Nah, saya suka kali karena GKPI ini banyak anak muda yang suka memuji Tuhan. Ya, sudah berapa kali saya ikut kebaktian juga di situ. Itu salah satu exercise, ya, salah satu latihan untuk bisa melatih spiritualitas kita untuk ini. Karena ini perlu sekali bagi anak-anak muda sekarang yang notabene-nya tidak mau susah ya. Tidak mau susah, mereka hampir kepada kecenderungan kepada hedonis, hal-hal yang menyenangkan mereka, itu yang merupakan kejaran mereka untuk mereka dapati. Nah, ini gereja perlu untuk memberitakan bahwa sebenarnya spiritualitas itu adalah bagian yang terpenting. Ya, bagian yang terpenting, apalagi tugas kita semua ya, saya dari pendidikan teologi ya, melatih hamba-hamba Tuhan, Amang juga menjadi pemimpin jemaat di sini, pemimpin gereja. Hal-hal inilah sebenarnya menjadi tekanan kita bahwa mudah orang itu untuk memenuhi kebutuhan jasmania, tetapi sukar orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rohania, dan inilah gawean kita Amang untuk melakukannya. Demikian. Nah, para pemirsa, itu yang menjadi kata kunci ya, latihan spiritualitas. Ya memang kita juga perlu mengolah raga kita, hanya memiliki keterbatasan. Dan kita akan lanjutkan perbincangan kita kepada Bapak Profesor Marlon Sombing. Bapak ini sudah dipakai di negeri kita, bahkan ikut juga panitia seleksi ya untuk calon-calon pemimpin. Nah, kita juga akan bertanya itu peranan spiritualitasnya itu yang pengendalinya apakah nyata. Nah, kita tanya dulu kepada Bapak Profesor Marlon. Saya selalu mengikuti sepak terjang Bapak selain menjadi penerobos-penerobos ilmu-ilmu baru, tapi dipakai juga di dalam dunia politik menjadi panitia seleksi. Itu bagaimana Bapak sampai kepada kelompok atau pekerjaan menjadi panitia seleksi itu, dan apakah ada pernah pengalaman pahit yang menggoda atau ya sesuatu yang dikatakanlah untuk gelapkan mata rohani ya. Gimana itu Pak? Ya. Baik, terima kasih Bang Pendeta. Jadi pertanyaan ini saya kira memang pertanyaan yang arahnya kepada apa yang sudah pernah saya alami ya, baik sebagai pansel untuk calon-calon pejabat eselon 2 di Kabupaten Kota dan Provinsi Sumatera Utara, termasuk juga pansel dalam hal menentukan anggota-anggota KPU di Kabupaten Kota, atau juga termasuk sebagai panelis bagi calon-calon bupati. Jadi inangkan calon bupati juga gitu. Saya sering ikut di sana ya untuk menguji program-program yang akan mereka tawarkan kepada masyarakat kelak mereka, misalnya kalau dipilih menjadi pejabat publik.
Dari pengalaman ini memang yang saya kira membuat saya bisa aman dan nyaman adalah apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Agustin tadi, Adolfina tadi, kehidupan kerohanian yang saya miliki menjadi semangat dan panduan ataupun filter bagi saya dalam rangka melakukan tugas tanggung jawab ini. Karena memang sangat banyak godaan, memang sudah pasti. Di antara banyak yang berkompetisi, yang menilai dirinya adalah yang paling kompeten di antara sesama kompetitor yang lain, tentu berbagai cara, ya, dan sampai kepada cara-cara, ya katakanlah yang dengan pendekatan spoil system lah, katakan seperti itu. Misalnya dengan melakukan pendekatan, janji-janji, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini kita respon, yang pasti kita sudah akan terganggu dalam hal independensi kita, gitu. Atau katakan saja moralitas kita itu sudah terganggu, dan ini akan beruntun terus. Dan kalau itu sudah ibaratnya kita lakukan, orang juga akan sampaikan mendekati beliau itu seperti ini caranya, dan akan sampailah kemana-mana karakteristik kita, sifat kita, padahal untuk sampai ke sana itu tidak mudah, tidak mudah. Saya kira di antara teman-teman, ya, banyak alasan mungkin bagi mereka, pihak user, memilih saya ikut di tim tersebut. Banyak yang lebih mampu barangkali, emang kan. Nah, tapi berkat Tuhan saya bisa duduk di situ, emang. Termasuk juga di kalangan, mungkin kelebihan saya juga, emang, Bro Asugian, Inang. Untuk di swasta itu saya lebih laku itu. Di universitas-universitas agama Islam bisa saja itu hanya saya yang duduk, ya, dari kita ini berhadapan dengan, tidak ada masalah. Nah, mungkin karena kita jelas gitu. Kita buka, kita jelaskan siapa kita gitu. Dengan demikian mereka tahu. Mungkin yang lain separuh-separuh gitu, sehingga abu-abu, mendekatinya pun jadi abu-abu, ya kan. Ada, saya tahu teman saya yang kaum ibu, kalau kami jalan misalnya kemana dengan tim, pura-pura pakai jilbab, kan gak pas itu, padahal dia anak Tuhan gitu, mencuri atau menghilangkan identitas. Nah, bagaimana saya kira kita menunjukkan, ya, kita sebagai anak Tuhan lah katakan. Nah, tentu seperti yang Inang sampaikan tadi, memelihara spiritualitas kita itu, bagaimana supaya itu tetap menyala, hidup, dan sekaligus menjadi panduan kita untuk melakukan tugas-tugas kita dengan baik, menolak yang tidak pantas, yang tidak benar, ya, dan berpikir, ya, lebih jernih atau melihat dari aspek etika dan estetikanya, kepantasannya. Misalnya, pernah saya diminta oleh seorang kolonel gitu, ya, dia datang ke kantor saya. Nah, rupanya beliau ini diberikan kesempatan, diberi
diberikan rekomendasi oleh pimpinannya untuk ikut proses seleksi eselon 2 ini. Nah, tapi dia menyadari latar belakang ilmu, pengalaman dia kurang untuk diangkat menjadi pejabat. Dia datang ke kantor saya, menyampaikan itu. Saya pikir, apakah etis saya memberikan pembelajaran, pelatihan kepada saudara ini, saya pikir gitu. Tapi di pikiran saya, apa salahnya? Dia datang ke kampus. Bukan artinya dia datang ke kampus membawa sesuatu dan minta janji dengan saya. Tidak itu. Itu pula kehadirannya, Bang, kan tentu harus saya hargai, saya hormati. Artinya dia menghormati, menghargai profesi saya. Ya, saya kasih waktu, udah duduk saudara, mulai kapan kita bisa? Datang aja kemari. Sampai hari H nanti ada waktu, setiap 2 kali seminggu silahkan datang kemari, kita latihan. Jadi ya saya latih secara akademis kan memang. Nah dengan demikian dia paham gitu ya, bagaimana misalnya kalau nanti ditanya dalam proses pansel itu untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik misalnya, ya, bagaimana dia bisa sampai kepada masyarakat yang majemuk ini, simpul-simpul mana yang bisa dia hidupkan, strategi apa yang akan dia lalui. Dengan demikian dia bisa menjadi pejabat yang dapat memanage dengan baik dengan keterbatasan dia, dinas dan lain sebagainya, tapi bisa memaksimalkan pelayanan publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat dan demikian juga di bidang pembangunan-pembangunan yang harus dilakukan. Jadi saya kira itu, saya lakukan itu sampai di situ dan saya tidak terikat. Dan sampai sekarang mudah-mudahan beliau hormat sama saya gitu. Hormat. Itu. Terima kasih, Om. Baik. Memang terbukti kalau kita memiliki berakar dalam Kristus. Yang pertama itu identitas. Memiliki kejelasan. Bukan abu-abu percampuran hitam dan putih. Dan kita sudah menerima tadi bagaimana Bapak Profesor Marlon sangat konsisten di dalam spiritualitasnya. Nah sekarang kita akan berlanjut kepada Bapak Profesor John Nerhasukian, karena Bapak ini praktisi juga di dalam adat, adat orang Batak tentunya. Dan kita tahu bahwa penginjilan itu sampai kepada orang. Jadi sekarang kita menginginkan bagaimana orang yang diinjili melaksanakan adat. Jadi kita akan gali pengalaman Amang John Ner tentang adat. Nah kepada Bapak Profesor John Ner Hasgian sebagai praktisi dalam adat, menurut pandangan Bapak, apakah adat yang kita laksanakan ini sekarang sudah mendekat kepada spiritualitas sebagai kekristenan? Dan apakah pernah pengalaman dari Bapak John Ner juga, sebenarnya dia sudah rohaniwan, tetapi jika terjun ke adat, ya kita tidak melihat cirinya. Nah, apakah ada seperti itu? Kami persilahkan, Pak. Terima kasih, Yamang Pendeta. Saya pun tidak tahu apakah secara kebetulan sering memimpin perkumpulan-perkumpulan adat. Jadi di marga, mulai dari sektor atau apa, sampai kota Medan saya sudah pernah. Jadi untuk marga kami misalnya di Sihotang, saya pernah 5 tahun ketua sekota Madya Medan. Jadi ada sekitar 22
dua sektor itu sampai ke Belawan, luar biasa banyak. Di STM juga begitu sering, padahal background saya sebenarnya untuk yang hal ini dari kecil tidak muncul, di pertengahan muncul. Nah, pengalaman dalam memimpin organisasi atau organisasi berkaitan dengan sosial budaya masyarakat ini memang kalau tidak hati-hati, tidak jeli, kita bisa ikut terjerumus kepada sesuatu hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ini penting. Nah, modal saya dulu awal ketika CD di gereja, 1 tahun lebih ya, ada poin-poin penting yang tetap saya sangat tangkap. Di adat istiadat ini sering, apalagi umumnya di adat istiadat orang Batak, balik ke tradisi yang pasti kita tahu melanggar firman Tuhan. Saya ambil contoh. Saya pernah memimpin sebuah perkumpulan, terus ada sesuatu yang terjadi di luar nikah. Lalu diminta kita sebagai raja untuk memberikan pasu-pasu berkat ini, meresmikan ini. Waktu itu ini pasu-pasu raja istilahnya. Saya tolak keras. Ini kaitannya dengan ketua di situ. Nah, ini menjadi sorotan kan. Tapi momen itu saya buat menjelaskan bahwa ini jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak boleh kita lakukan. Kalau Anda mau melakukan, tapi jangan mengatasnamakan perkumpulan ini, saya bilang, silakan. Tetapi dalam pemahaman iman saya, ini gak boleh, gak ada kewenangan itu. Gak ada kewenangan kita untuk merestui, apalagi memberkati pasu-pasu katanya, memberkati orang menikah yang sudah melanggar firman Tuhan. Itu pernah saya alami, Pak. Nah, sejak itu dampaknya menjadi banyak orang tahu. Saya gak tahu ini dulu apa enggak ikut inisiasi di gereja atau bagaimana, atau tidak ada pencerahan gereja mengenai hal ini, kok mau melakukan seperti ini di zaman modern ini. Itu pernah saya alami. Yang kedua yang pernah saya alami itu merestui orang cerai. Jadi di perkumpulan itu ada bercerai, berantem-berantem, udah sepakat cerai begini-begini, dipanggil orang tua, dipanggil kita, tujuannya merestui. Nah, ini kan saya bilang, ini kalau di iman Kristen pengadilan pun gak bisa menceraikan ini, saya bilang. Apa gak kita dengar ketika kita diberkati, nikahkan di gereja, ada satu janji yang di hadapan Tuhan. Ini pengalaman-pengalaman, Pak. Nah, sejak itu saya berpikir, melihat banyak praktik-praktik di adat budaya ini, yang saya ingat begini, jangan sampai pelaksanaan adat itu melanggar firman Tuhan. Kali, Pak, ya. Saya lupa apakah di Matius 15 itu, saya ingat benar itu. Jangan sampai praktek-praktek itu. Nah, ketika saya memimpin perkumpulan marga yang besar yang saya katakan tadi, maka saya terjun, ini 22 sektor ini sampai Belawan ini, Pak. Pelosok-pelosok itu. Banyak saya ikut. Pernah saya ketemui orang yang meninggal saur matua itu, lalu ditaruh dalam semacam ranjang lah itu ya, ada beras, ada daun-daun, ada jabi-jabi, ada daun macam-macam. Saya nggak mengerti itu apa, padahal jarang saya lihat. Lalu saya tanya, ini maknanya begini katanya, orang yang meninggal ini sekarang ini sudah sama tua, temporary, rohnya masih di sini kan begitu. Padahal saya ingat waktu saya dulu sini selalu diajarkan tidak ada hubungan orang yang meninggal dengan yang hidup. Begitu, Pak. Ini terjadi nih. Wah, bertentangan, saya keluar. Akhirnya saya berpikir ini kalau diteruskan menjadi tradisi nanti untuk semua orang, memang tidak semua melakukan. Lalu saya membuat beberapa kali seminar dengan mengundang para pendeta semua. Memang interdenominasi, ada juga gereja yang seolah-olah saya lihat setuju, terutama saya tidak menyebut. Gak masalah itu, kira-kira seperti itu. Tapi dalam pemahaman saya sudah masalah. Jadi ada beberapa kali saya lakukan seminar, mengundang teolog
dan pakar budaya dulu ahli antropologi dari dosen Uni Metode Simanjuntak, selalu saya pakai itu penjelasan ini supaya pelaksanaan adat budaya ini tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Itu yang selalu saya lakukan, Pak. Nah, selebihnya sekarang kita menemui juga banyak di pelaksanaan adat budaya ini yang ekstrim. Contoh, tidak perlu lagi beradat katanya. Tidak perlu ini. Tapi kalau ketika disalamkan uang, diterimanya juga. Ini kenapa ini uang bisa dibawa beras? Diterima juga. Ini susah ini. Nah, ini kan. Padahal kenapa kita memberikan uang misalnya kan tupak kepada orang yang menikah? Memang itu tradisi kan, harus ditupahi. Kalau dia posisi hula-hula harus bawa beras. Itu diterima, Pak. Diterima ini. Ini aneh saya pikir. Nah, ini banyak terjadi yang agak ekstrim. Saya gak usah sebutkan dari mana, kadang-kadang jangankan melaksanakan adat ketika bersinggungan dengan ulos misalnya yang hanya produk budaya, sudah dunia industri kok industri budaya itu seolah-olah salah, bahkan ada yang membakar katanya, sayang kalau dikasih ke kita itu bisa kita jual itu, digunakan. Ini juga perlu pencerahan-pencerahan. Jadi saya berpikir bagaimana melalui organisasi-organisasi adat budaya ini, sosial masyarakat ini, gereja semakin banyak berperan ke dalam supaya spiritualitas atau kerohanian dari jemaat ini semakin meningkat. Mana yang bisa dilakukan? Contoh, dulu pernah itu, jadi kami di beberapa perkumpulan itu sudah menjadi keputusan itu. Tidak boleh lagi, apa namanya itu yang taruh di apang itu, kalau sarima tua, sudah keputusan, si Jagaron namanya. Sudah menjadi keputusan, tidak akan dilaksanakan lagi itu, waktu saya itu. Ada juga dulu saya ingat itu, termasuk itu kami buat poinnya, meninggal ditaruh garam, ditaruh sepatu segala macam garam. Saya nggak mengerti entah apa hubungannya, akan mau ngawet kan nggak tahu kita, tapi ada makna-makna. Itu di beberapa sewaktu saya ketua itu menjadi keputusan tidak perlu dilakukan. Jadi itu yang bisa dilakukan. Saya kira dalam konteks sekarang ini itu budaya ini kan cenderung begini, Pak, tidak linear, dia cycle berputar. Jadi teori siklus itu jalan di sana, walaupun dalam bentuk yang penampilan yang berbeda. Berhala yang dulu langsung menyembah patung, berhala sekarang tidak patung, tetapi itu juga nya dia dalam format yang berbeda. Disinilah menurut saya bagaimana kita orang-orang Kristen membenahi diri, memahami hal seperti itu, jika terlibat di urusan adat istiadat, kita bisa lahan-lahan membimbing, mengarahkan itu. Kata kuncinya, supaya semua perbuatan adat itu tidak melanggar, tidak melampaui firman Tuhan, artinya di bawah otoritas firman Tuhan. Saya kira itu emang yang saya lakukan di sana. Jadi dulu saya nggak tertarik, pernah saya belajar upam-upam itu saya nggak tahu, saya baca terus. Jadi saya buat skenario nya karena sudah dipilih ketua harus bisa ngomong kan, saya buat skenario, lalu pelan-pelan saya lihat itu emang. Sampai sekarang mudah-mudahan walaupun saya tidak ketua lagi, itu diikuti dan banyak dari anggota-anggota pengumuman yang sangat menghargai itu dan mereka tidak lakukan. Itulah kira-kira aman. Nah, memang keseharian kita tidak lepas dari adat istiadat. Tetapi kita sudah menerima tadi pencerahan pentingnya pembaharuan. Karena ini menyangkut tentang nilai murni dari kemanusiaan itu sendiri. Dan nilai murni itu tentunya adalah spiritualitas kita. Nah, kita akan terus melanjutkan perbincangan kita. Tapi mari kita dengarkan lagi ya suara yang menyejukkan, yaitu pujian dari talent-talent kita. Ayo, Amenginang, ada kopi, silakan. Thank you.
biasa, alunan suaranya sangat menyejukkan ya. Dan kita sudah sampai kepada perbincangan tadi tentang kehidupan kita sehari-hari, bidang yang kita jalani, dan selalu tidak lupa dikendalikan oleh spiritualitas kita. Nah, sekarang kita akan melanjutkan perbincangan kita dalam sesi ini, bagaimana pandangan dari narasumber kita tentang gereja GKPI Padang Bulan ini, dan tentunya tentang konten kita yang satu ini ya, Tona Leader. Nah, mari kita berbincang kepada Bapak dan Ibu yang ada di hadapan kita. Bapak Profesor Marlon Siombing, ini gereja kita memang sudah lama membuka diri kepada khalayak ramai. Kadang dalam masa pandemi juga kita lihat, dan ada iba juga karena memang pembatasan-pembatasan, selalu ada orang yang tidak bisa masuk lagi. Nah, kira-kira pandangan Amang ini bagaimana ini cirinya GKP Padang Bulan, dan ada konten kita ini Tona Leader. Nah, gimana pandangan Amang? Baik, Amang, Amang Pendeta. Barangkali sekaligus saya sebagai salah seorang dan juga dengan Amang Sintua Profesor Asugian, saya juga bagian daripada gereja kita ini sebagai Sintua yang barangkali bisa sekaligus mengamati, melihat perkembangan daripada gereja kita, khususnya pelayanan, dan mungkin juga secara langsung tidak langsung saya ikut mewarnai daripada perjalanan gereja ini, manajemennya ketika kami sebagai sekretaris jemaat membuat program-program pembaharuan. Dan pada waktu itu saya menyampaikan di salah satu sidang majelis bahwa gereja ini bukan hanya gereja GKP yang sama dengan GKP yang lain, tapi gereja kita ini bisa dikatakan sebagai gereja mahasiswa, ya, menjadi wajah tersendiri daripada GKPI untuk melayani daripada mahasiswa. Gereja ini saya kira sangat diberkati untuk melayani mahasiswa. Dan pada waktu itu juga saya sangat mengamati, menanyai, mengobservasi daripada mereka, dari mana gitu kehadiran mereka bisa begitu semangatnya berkebaktian di gereja kita ini, GKPI Pamen ini. Mereka bukan dari GKPI, mereka juga bukan belum berkebaktian di gereja masing-masing, sudah, terutama yang sore dan malam. Dan mereka juga bukan yang datang dari sekitar Padang Bulan, datang juga dari jalan Singamangaraja, jalan Gatot Subroto, dari gereja-gereja sekte lain kemari, seperti itu. Dan kita lihat sangat-sangat semangat. Nah, tentu gereja ini harus sensitif, harus melihat ya kebutuhan apa yang mereka kejar. Itu makanya kita senantiasa dalam mengundang pendeta-pendeta yang akan melayani itu, harapan kita yang mengertilah tentang mahasiswa ini, yang pada umumnya mereka datang dari kampung, dan kemudian mungkin kerinduan mereka ke kampung itu bisa dipuaskan di gereja ini. Dan saya kira tentunya apa yang kita
bicarakan tadi tentang spiritualitas itu harus kita harus kita transformasikan kepada mereka gitu. Bagaimana agar nanti anak-anak kita ini menjadi generasi penerus anak-anak Tuhan dalam hubungan berpolitik, dalam hubungan bernegara. Saya kira sangat jelas bahwa kita memang diajari harus tunduk kepada pemerintah yang di atasnya, dan karena pemerintah itu tidak ada pemerintah yang tidak disetujui, direstui oleh Tuhan. Kan begitu, Abang, kan? Semua itu atas kehendak atau persetujuan Tuhan. Tapi kalau saya memaknai itu, bukan berarti anak-anak Tuhan ini menjadi tunduk absolut. Ya. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah, kita ikut diam. Apalagi apatis, apolitik, itu justru sangat berbahaya saya kira. Jadi anak-anak Tuhan itu melalui ajaran Alkitab juga harus aktif memberikan pandangan-pandangan, kritikan-kritikan yang konstruktif bagi pemerintah. Jadi tidak bisa apatis. Kita harus punya warna, ya. Dan kalau memang sudah pada titik tertentu, ya, bahwa pemerintah itu sudah tidak melakukan kewajiban tugas tanggung jawabnya dengan baik, atau katakanlah pemerintah yang lalim seperti itu, ya kita harus memilih, diperhadapkan kepada dua pilihan. Dan saya kira firman Tuhan memberikan kesempatan kepada kita memilih, mendahulukan mana yang terbaik. Jadi hal yang seperti ini saya kira gereja ini dituntut bisa, ya, supaya betul-betul bisa menjadi gereja wajah daripada GKPI yang secara khusus melayani daripada mahasiswa. Jadi terima kasih kepada Tona Leader yang saya kira ini bisa menjadi embrio, ya, dalam rangka menggerakkan peran lain lah katakan, ya, yang mungkin gereja lain belum miliki, ya, kita bisa hidupkan lahan perlahan. Demikian juga kita sosialisasikan ke dalam dulu, karena pada waktu itu tahun 2010 ketika saya buat gerakan-gerakan seperti ini, resistensi jemaat cukup berat. Jadi mereka bisa melihat itu pekerjaan-pekerjaan yang mubazir, ya, pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada manfaatnya, pekerjaan-pekerjaan yang menghabiskan anggaran dan lain sebagainya. Nah, mungkin kekurangan kita pada waktu itu komunikasi yang baik, ya, kepada jemaat kurang, ya, sehingga kurang bergerak. Sebenarnya kita sudah membuat banyak program-program bagaimana supaya sampai gereja ini dapat melayani kursus bahasa Inggris, dan sudah saya buka itu dulu itu di sini. Kebetulan bisa saya gerakkan juga mahasiswa saya datang kemari gitu tanpa bayaran, sukarela, ya. Dan ternyata luar biasa. Karena apa? Karena banyak juga dosen-dosen yang gampang, yang mudah kita undang, sukarela. Sampai dari Filipina mereka volunteer gitu untuk memberikan pelayanan kursus bahasa Inggris. Jadi mahasiswa itu sangat-sangat antusias. Dan saya juga di program studi saya, kalau tidak punya sertifikat TOEFL, gak bisa ujian meja hijau. Itu makanya mungkin Pak
profesor, ya kan? Program studi saya masih muda, tapi sudah punya akreditasi A. Nah, itu dia. Karena itu yang lain belum punya. Setelah itu baru usum meniru. Nah, jadi mungkin jemaat kita melihat, ya kok yang berjilbab datang gitu. Tapi apa salahnya? Dan kita juga tidak mau mengajarkan keimanan kita ke mereka. Tapi ya puji Tuhan kalau mereka tertarik. Nah, tapi minimal mereka tahu gereja kita ini, Kristen ini seperti ini gitu. Daripada kita tutup gitu. Ya ngapain kita nutup gerbang gitu. Kita buka aja. Paling udah juga pernah dicoba, ini dibom kan. Tetap juga ini eksis, ini bekas-bekas percikan bom itu. Hanya seperti itu aja, udah bom besar gitu. Saya duduk di sini dulu, bomnya di situ. Enggak apa-apa. Nah, jadi saya kira Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Jadi, oleh karena itu kita punya tanggung jawab, ya harus melayani. Saya kira itu Amang Pendeta, terima kasih. Pandangan dari Bapak Profesor Marlon, memang dari pengalaman beliau juga pengurus harian jemaat pada masa itu, memang gereja kita adalah gereja yang terbuka. Jadi para pemirsa atau kalangan pemuda, mahasiswa, ini gereja yang terbuka sebagai kesaksian dari kaum muda juga. Bagaimana kita bersekutu di gereja kita ini. Nah, sekarang kepada Mader, Pater Parduhutan Manado, sebelum pandemi memang selalu memberi waktunya bagi gereja kita. Nah, menurut Mader, bagaimana pandangan Ortodoks kepada gereja GKP Padang Bulan ini, apakah kategori memang ekumenis, dan apa mungkin sarana-sarana di dalam peribadahan itu yang menjadi bahagian ketertarikan, dan kemudian bagaimana pandangan Mader tentang tonal leader ini? Kami silakan Mader. Baik, terima kasih Amang Pendeta. Memang Pater itu selalu memiliki jatah hampir berapa bulan sekali kemari sebelum pandemik, dan saya juga kadang ikut. Dan beliau tuh dapat jadwalnya selalu di kebaktian terakhir jam 7 di mana manusia membludak. Nah, jadi ada kesan khusus ini. Ketika itu GKPI Pamen belum seperti ini di bagian luar sana, dan belum juga ada dikasih layar untuk LCD untuk memonitor, jadi agak susah waktu itu. Tetapi ketika saya tadi masuk kemari, ini ada kemajuan-kemajuan yang luar biasa. Kemudian Pater sendiri pernah memberikan masukan kepada majelis di tempat ini untuk bagaimana supaya mereka yang ada di sana ada tenda, kemudian mereka bisa menonton dari TV plasma seperti itu, dan itu sudah dilakukan dan itu sangat luar biasa. Kesan umum bagi saya untuk GKPI Pamen, kalau berbicara tentang gereja yang muncul duluan di Medan, gereja di Medan ini GKPI Pamen, memang gereja mahasiswa yang seperti dibilang Amang Profesor Siombing tadi. Mahasiswa sangat banyak, dan mereka bukan dari satu denominasi, tetapi banyak denominasi lain. Bukan dari kampung atau mungkin dari sekitar sini. Bahkan ada keluarga kami itu di Diski, ada di Amplas. Tiba-tiba ketemu waktu itu Pater Khotbah di sini, dan mereka berjabat tangan. Oh, saya dari Diski, ngapain kamu di sini? Memang saya gereja di sini. Artinya ada satu magnet yang dipersembahkan oleh gereja Pamen kepada para mahasiswa, dan mereka menemukan satu ketertarikan luar biasa ketika mereka datang untuk bergereja di tempat ini. Nah, kami sebagai masyarakat umum ya, sebagai masyarakat umum, sebagai orang yang melayani gereja,
kami sangat memiliki harapan besar kepada GKPI Pamen, siapapun pendetanya, siapapun pengurus di dalamnya, untuk melihat market yang ada ini adalah para mahasiswa yang notabene penerus bangsa kita, penerus gereja kita, penerus pemimpin Kristen di masa depan. Dan mereka ada dan mereka dengan sadar datang ke GKPI Pamen. Nah, bagaimana memberikan program-program yang tambahan kepada mereka sehingga apa keberatan atau tantangan-tantangan budaya, sosiologi, kemudian politik, ya, ini di sini ya, yang bisa mengancam spiritualitas mereka di masa depan itu sejak dini mungkin, sedini mungkin ketika mereka 4 tahun di USU atau di tempat yang lain sebagai mahasiswa, mereka sudah dibekali dengan hal-hal yang ketahanan-ketahanan spiritual yang luar biasa. Sehingga besok-besok mereka juga ada sebagai calon pengganti para profesor kita yang ada di sini ya, untuk bisa mendidik ya orang lain lagi, sehingga cycle yang tadi negatif itu membuat cycle yang baru, baik itu dalam budaya misalnya. Nah, Profesor Hasugian tadi sudah membicarakan itu. Dan memang kita lihat kecenderungan kita kan bolak-balik begitu. Tetapi bagaimana kita bisa berani untuk memasukkan titik kita di dalam sebuah cycle kehidupan ini supaya yang positif kita tinggalkan kepada generasi berikutnya. Jadi adat-adat yang positif, saya tidak menentang adat, ada banyak adat yang positif. Tetapi adat itu harus ditransformasi menjadi sarana untuk memberitakan kehendak Allah. Itulah kehidupan spiritualnya. Begitu juga di dunia politik, dunianya Pak Hasugian ini lebih parah. Kegelapan semua di sana. Ketika kita melihat saja sudah bisa jatuh. Apalagi kita melakukannya atau kita berada di dalam. Begitu ya, hitam menjadi putih, putih menjadi biru dan seterusnya. Tidak ada warna yang menetap di sana. Dunia politik namanya. Orang bilang dunia politik tipu-tipu. Sekalipun hakikatnya politik itu untuk kesejahteraan. Tetapi itu sudah permainan yang ada di dalam. Apalagi berhubungan dengan pansel. Seperti itu kalau tidak kuat spiritualitas kita. Nah, mereka ini satu saat, para mahasiswa ini, pemuda ini, satu saat mereka akan menempati panggilan-panggilan yang Tuhan sudah tetapkan bagi mereka untuk mereka duduk di situ. Kita ini tinggal sudah senja kita ya Pak Profesor, ya sudah senja. Jadi ketika itu nanti mereka akan sudah dibekali, dan GKPI Pamen punya role, punya peranan yang luar biasa karena mereka datang sendiri. Saya kira Amang Sintua, Amang Pendeta gak pergi mencari mereka di DCK, di Amplas atau di Tanjung Merawa. Mereka datang sendiri dan ini kemurahan Tuhan. Ketika saya mendengarkan juga waktu itu bom tadi, itu kami ikut berdoa, ketakutan. Itu tahun 98 saya baru pulang itu dari luar negeri, baru menetap di Medan waktu itu. Dan itu sangat mengerikan. Tetapi GKPI tetap berdiri, GKPI Pamen. Itu yang pertama. Secara umum GKPI dengan kami, gereja ortodoks, punya touch yang bagus, punya hubungan yang bagus karena ada beberapa pemimpin juga bersama-sama kami di STT Paulus. Tamat dari sana, mulai dari Amang Moritz Mambora, itu juga S2-nya dari kami dan seterusnya, dan ada estafetnya seperti itu secara alami. Artinya bahwa GKPI memang kalau saya belajar dari sejarahnya, memang GKPI yang terbuka, tidak pada satu suku gitu ya, tidak terjebak di dalam primordialisme ya, tetapi terbuka secara nasionalis. Dan kalau tadi dibilang istilahnya itu ekumenis, saya pikir lagi itu nasionalisme juga. Jadi perbedaan itu ada di sana. Lebih daripada ekumenis itu nasionalisme, itu ada di GKPI Pamen. Dan ini sangat spesifik sekali. Dan kalau kita memanage siapapun nanti di sini, saya dengar Amang mau pindah ke Jakarta ya. Siapapun pengganti Amang ini harus diteruskan lebih ini lagi, sehingga anak-anak kita yang muda-muda ini merasa ini rumah mereka, mereka berkembang, bertumbuh spiritualitas mereka sehingga mereka bisa lanjutkan. Yang kedua, pertanyaan yang kedua tentang tonal leaders. Saya kaget, tonal leaders ini apa? Tetapi saya mengikuti mungkin setengah, ini kan episode ke-11 ya. Ada 5 episode yang saya ikutin. Saya belajar setiap kali mau ini selesai kegiatan, saya lihat, wih, toko-toko bagus banget semua. Dan ini satu terobosan, breakthrough yang bagus sekali ya, yang dilakukan oleh Amang Pendeta. Kebetulan jiwa seninya tinggi nih Pak ya, Amangnya sangat tinggi sekali. Dan mungkin
saya usulkan juga, kebetulan Amang Sekjen kan dengan kita juga, Amang Eporus, untuk menempatkan person leadernya di sini itu adalah orang-orang yang berjiwa seni. Karena betul ya Amang ya, kalau nggak salah, supaya apa yang sudah menjadi maskot GKPI Pamen ini tetap dipelihara, bahkan dikembangkan seperti itu ya. Banyak mahasiswa luar sekuler ya, dari USU, dari Unimed, dari mana-mana, yang saya tahu mereka bergereja di sini. Dan ini program-program yang bisa meet point dengan kebutuhan rohani mereka itu harus dilakukan. Nah, terobosan baru, kita sudah berpindah memang dari kehidupan person to person, sekarang kita berkontak dengan orang lewat komunikasi digital. Dan GKPI Pamen sekali lagi sudah menjadi pionir untuk gereja-gereja lain, termasuk gereja ortodoks. Saya harap gereja ortodoks juga jangan tinggal ortodoksnya, tetapi modern di dalam menggunakan dunia digital untuk menyampaikan berita firman Tuhan, menyampaikan apa saja. Dan apalagi kemasan acara ini diselingi dengan pujian, diselingi dengan paduan suara, ada CV segala macam, artinya bahwa ini tidak main-main ya. Amang tadi kasih CV juga kan, tidak main-main. Dan ini menunjukkan keseriusan bahwa ke depan saya bisa melihat vision ke depan bahwa gereja ini akan lebih maju dengan apalagi dibantu dengan dunia digital seperti ini. Akhir kata, saya terima kasih kepada Amang yang sudah mengundang saya. Kemudian semoga Tona Leaders ini menjadi favorit ya, favorit tayangan, favorit bagi, bukan saja bagi jemaat atau yang mencintai gereja GKPI, tetapi bagi halayak ramai ya, seperti itu. Terima kasih. Luar biasa pandangan yang sangat dalam dari Mother Dr. Adolfina, dan secara khusus hubungan ortodoks dengan GKPI Padang Bulan sudah terjalin. Dan Pater sebagai pionir dari ortodoks di Indonesia, memang karena pandemi beliau sangat menjaga kita sebenarnya. Dan mudah-mudahan dalam waktu yang akan datang beliau sehat, fit, akan kembali menyirami GKPI Padang Bulan melalui firman-firman. Dan luar biasa tadi, Mader kita ini sangat jeli melihat akan bagaimana GKPI Padang Bulan ke depan. Dan harapan kita, doa beliau, sehingga gereja kita memang gereja yang tetap teristimewa dalam komunitas untuk siapapun. Nah, berikutnya kita akan sampai kepada Bapak Profesor Joner Hasugian. Ada keunikan-keunikan yang telah dipaparkan oleh Bapak Profesor Marlon, Ibu Dr. Adolfina. Tentu masih banyak mungkin yang kesan yang dilihat Bapak Profesor Joner, dan bagaimana juga pandangan Bapak tentang Tona Leader kita ini. Kami silakan, Pak. Terima kasih, Amang Pendeta. Kalau dibandingkan jumlah jemaat yang beribadah di gereja ini, rasionya jemaat, anggota jemaat ini mungkin satu banding 6 dari luar, 1 dari kita. Kenapa saya katakan anggota jemaat kita paling-paling sekitar 400-an kakak ya. 4 kakak, katakanlah kalau masing-masing 3 orang per keluarga, 1200. Kita pagi sudah melebihi 1000. Siang katakanlah dulu kita jemaat, malam bisa sampai 2000, 3000, 1 banding 6. Itu sebabnya Amang Pendeta dengan kami sekarang riset ini. Ya, jadi apa namanya, effect of, kita mau publish nanti di jurnal internasional, effect of service quality on loyalty. Kita mau lihat loyalitas, kok mereka ini loyal atau tidak, tergantung kota ganti. Nah, nanti kita coba
mindset itu. Tetapi yang jelas begini, mahasiswa semua yang beribadah di sini adalah native digital. Jadi apa namanya, saya nggak bisa terjemahkan, digital native, native digital. Yang disebut native digital ini adalah mereka yang lahir di tahun 94 ke atas. Mengapa? Internet itu operasional 94, walaupun ditemukan 92. Jadi mereka-mereka ini yang lahir sejak kecil dengan dunia internet maya. Maka konten yang mereka ini sekarang cenderung berbeda dengan kita adalah yang konten-konten digital. Nah, Tona Leader ini sekarang menyediakan konten-konten digital. Saya lebih yakin mereka akan suka dengan itu. Nah, hanya mungkin ke depan persoalannya ialah bagaimana repackaging, mengemas ulang ini tidak hanya terbatas di toko, mungkin akan bisa dikembangkan dengan topik-topik tertentu terkait dengan pokok-pokok iman. Jadi selain tidak khotbah, artinya tidak khotbah dalam hanya di transformasi dalam digital, tapi mungkin case-case akan bisa dibicarakan yang related, yang berhubungan dengan iman-iman Kristiani. Ini barangkali menarik, Pak. Jadi saya sangat setuju. Support ini sudah 11. Saya enggak tahu nanti apakah majelis jemaat yang berikut bisa meneruskan ini, mengembangkan ini. Katakanlah ini awal permulaan bahwa kita sudah mengenali siapa pelanggan kita. Pelanggan kita sekarang yang dominan di sini saya katakan 1:6 loh. 6 itu adalah student, mahasiswa yang 100% mereka adalah native digital. Mereka lahir di atas tahun 94 ke atas. Nah, kalau kita tidak menyesuaikan dengan mereka ini, dengan kebutuhan mereka, suatu saat bisa loh kita ditinggal. Mereka akan melihat. Jadi saya melihat itu baik dari musik, baik dari peralatan, dari servisnya yang mengarah ke need, kebutuhan mereka, itu mungkin salah satu pendorong. Tetapi tanpa, awas, ini perlu, tanpa menghilangkan ya doktrin-doktrin teologi yang sudah ada. Jangan jadi beralih kita, kan. Kita tahu barangkali hampir semua di gereja Protestan kekuatan itu ada di pemberitaan firman, kan, dan musik barangkali, Pak, yang gue itu yang paling hebat ya. Tanpa menghilangkan itu, jangan artinya larut kita dengan teknologi itu, kita larut beradaptasi sehingga identitas pokok kita, doktrin pokok itu jadi hilang. Nah, itu maksud saya, Pak. Jadi saya sangat berterima kasih. Semoga nanti PHG melanjutkan ini, mengembangkan ini, mengemas ulang. Mesti ada repackaging, Pak. Mesti ada kemas ulang yang sesuai adaptif dengan teknologi. Kelihatannya teknologi itu bergerak linear kepada yang maju, terus kepada yang maju, tanpa meninggalkan yang lama. Tidak akan mereka mau kembali dengan apa namanya, dengan peralatan-peralatan kuno yang dulu, barangkali begitu, Pak. Saya kira itu pendapat saya. Kita dukung ini, sangat-sangat support, bahkan bisa dikembangkan lagi. Terima kasih, Bang Pendeta. Hal yang sangat profesional dikaji juga dalam GKP Padang Bulan oleh uraian Bapak Profesor Joner tadi. Malah kita juga perlu aktualisasi tentang konteks zaman ini berhadapan dengan anak-anak muda kita yang sudah serba digital. Nah, ternyata kita menerima tadi pandangan dari ketiga narasumber bahwa gereja kita GKP Padang Bulan dan konten Tona Leader ini adalah sesuatu terobosan dan juga perlu gagasan-gagasan yang baru ada di dalamnya. Tentu kita akan diperkaya oleh berkat Tuhan atas kerinduan kita membangun gerejanya. Nah, demikian untuk episode 11 ini, dan kita juga telah menemukan bagaimana iman dan akal budi itu sinerginya luar biasa. Silahkan berperan sebesar apapun di dalam dunia ini, setinggi apapun keinginanmu.
tetapi hendaknya dikendalikan oleh spiritualitas. Sampai bertemu kembali, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Profesor Marlon Chomping, terima kasih Ibu Dr. Adolfina, dan terima kasih Amang Profesor Joner Hasugian. Tuhan Yesus memberkati. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah yang cukup berarti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku.
pakailah hidupku sebagai alatmu. Seumur hidupku.